Buli Cyber, Fahmi Fazil akan jumpa semua penyedia platform media sosial. Sedara, kita sangat bersetuju untuk kerajaan berusaha bagi menangani masalah buli cyber kerana ia boleh memberi kesan negatif yang besar kepada mangsa buli cyber ini daripada sudut emosi, sosial dan juga fizikal mereka. Dan rakyat Malaysia juga faham ada beberapa kes yang hingga merenggut nyawa kerana tekanan emosi yang dihadapi oleh mangsa. Cuma ada beberapa perkara yang saya ingin bertanya kepada Menteri Komunikasi, di mana kita rakyat Malaysia bersetuju secara dasarnya dengan peraturan baru yang dimasukkan oleh penyedia media sosial. Dan saya tak berapa nak faham dengan frasa government official has been bullied or harassed. Adakah ia bermaksud gangguan dan buli terhadap kerajaan? Dan bagaimana hendak mentafsir perkara tersebut? Sedara dan sedari, adakah mengkritik kerajaan dikira sebagai membuli kerajaan? Bagaimana pula dengan pihak kerajaan yang membuli dan mengganggu pembangkang? So, sedara, tafsiran ini sangat sukar kerana ia ibarat ingin mendiamkan rakyat daripada terus mengkritik kerajaan yang ternyata gagal pada hari ini. Dan soalan yang terakhir saya, adakah peraturan ini hanya terpakai di Malaysia sahaja atau digunakan di negara-negara lain? Secara dasarnya, saya bersetuju kerana kerajaan nak menangani masalah pembulian cyber. Tetapi perlu menjelaskan apakah makna membuli kerajaan ini sebab kita tak berapa faham dengan frasa tersebut.